Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mengawali hari kerja dan aktivitas kita dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang telah dipersiapkan oleh Pendeta Irene Luji, MAR, PhD. Bahan bacaan terambil dari Amos pasal 5 ayat yang ke-13. Sebab itu, orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Judul renungan ialah Prudentia. Pernahkah kita berada dalam situasi dilema yang berat, di mana pilihan terbaik yang bisa kita ambil adalah menahan, bahkan berdiam diri untuk jangka waktu tertentu? Nabi Amos, sebagaimana digambarkan dalam pasal 5, sedang berada dalam situasi tertekan, di mana bangsa Israel menolak untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Amos meratapi Israel yang hidup dalam praktek-praktek ketidakadilan dengan menindas orang yang lemah dan berlaku jahat kepada orang yang miskin. Bahkan, orang yang berakal budi berdiam diri, menurut Amos, karena masa itu adalah masa yang jahat. Ada dua kemungkinan mengapa mereka yang bijak sekalipun memilih untuk berdiam diri. Pertama, karena ada ancaman atas keselamatan jiwanya. Jika ia berani melawan praktek ketidakadilan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan yang jahat. Kedua, karena apa yang diucapkannya tidak akan memiliki dampak atau tidak berguna jika disampaikan kepada mereka yang moralnya sudah rusak. Di dalam terjemahan Cambridge Bible for Schools and College, terjemahan kata berakal budi dalam bahasa Indonesia di Amos pasal 5 ayat yang ke-13 disebut dengan menggunakan kata the prudent man. Prudence atau prudentia adalah kebijakan utama atau cardinal virtue yang pertama menurut Thomas Aquinas. Prudentia berhubungan erat dengan kemampuan intelektual. Prudentia adalah kemampuan manusia untuk membuat penilaian tentang apa yang benar dan salah dalam konteks yang dihadapi dengan mengutamakan fungsi akal dan darinya mampu melakukan tindakan yang tepat. Prudentia adalah kunci dari kemampuan mengambil keputusan yang beretika. Kehidupan yang beretika mengharuskan kita untuk tidak hanya mampu melakukan yang benar, tetapi juga berpikir dengan benar. Dari Amos pasal 5, ada dua hal yang penting yang dapat kita pelajari. Yang pertama, Amos memahami bahwa ada situasi dilematis tertentu di mana bahkan mereka yang memiliki prudentia sekalipun memilih untuk menahan, bahkan berdiam diri untuk jangka waktu tertentu. Yang kedua, Amos dalam kesadarannya akan panggilannya sebagai nabi, memilih untuk tidak berdiam berdiri ketika ia melihat kualitas kehidupan bangsa Israel yang hancur secara moral. Pilihannya untuk bersuara atas praktek ketidakadilan dalam kehidupan bangsa Israel adalah pilihan yang etis. Sebagian-bagian dari komunitas UKSW, mari kita berusaha untuk menelaah setiap konteks kehidupan bersama di kampus dengan bijaksana, agar kita dimampukan untuk bersikap etis dalam setiap kerja dan pelayanan kita. Refleksi renungan pada hari ini ialah prudentia diusahakan lewat praktek yang terus-menerus yang menjadi kebiasaan atau habit manusia. Mari untuk berusaha hidup beretika dan menjalankan panggilan pelayanan kita. Mari kita satu dalam doa. Allah Maha Pengasih, mampukanlah aku untuk melakukan hal yang benar dalam menghadapi situasi dilematis dengan mengandalkan tuntunan Roh-Mu yang kudus. Amin.